Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Hangat, PAS dan UMNO saling sindir-menyindir. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan hari ini menyindir ahli majlis kerja tertinggi UMNO Fuad Zarkisi selepas beberapa kali berbalas kenyataan berhubung desakan supaya Parti Melayu itu menarik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional PN pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Taqiyuddin berkata Fuad kini seolah-olah lebih UMNO daripada UMNO. Cikgu Fuad yang saya kenal awal 80-an PAS lebih kuat daripada kami, berserban menapak dari Kampung Kerinci pergi mengajar di Yayasan Sabah Anda. Lepas itu masuk UMNO bersama Muhammad Nahe Ahmad, bekas Net Presiden PAS, Saifuddin Nasution, Suhaimi Said katanya di Twitter. Taqiyuddin juga bertanya, apakah perancangan masa depan Fuad? Terdahulu, Fuad menolak dakwaan PAS bahwa tindakan UMNO menarik balik sokongan kepada kerajaan pimpinan Muhyiddin akan mengakibatkan perpecahan lebih dahsyat dalam masyarakat. Sebaliknya, beliau mempersoalkan sama ada PAS sendiri mempunyai sebarang perancangan konspirasi apabila bermain kayu tiga dengan menyertai Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional pada masa yang sama. Fuad sebelum ini mendakwa kerajaan PN belum menunaikan janji berhubung penangguhan bayar pembayaran balik pinjaman dan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang dibuat semasa perbahasan belanjawan ulu di Dewan Rakyat bulan lalu. Taqiyuddin menulis siapan di Twitter baru-baru ini menegur Fuad supaya mempertahankan penyatuan dan perpaduan dalam masyarakat dan negara. Sila berikan komen Anda. Menurutnya lagi, legasi paling murni bagi seorang pemimpin sejati adalah merangkah dan mempertahankan penyatuan dan perpaduan dalam masyarakat dan negaranya. Fuad adalah setiausaha agung Persatuan Mahasiswa Universiti Malaysia bagi sesi 1981 sehingga 1982, manakala Taqiyuddin merupakan presiden PMUM bagi sesi 1983 dan 1984. Saudara dan saudari, patutkah kita mempertahankan kerajaan yang merompak daripada kerajaan sebelum ini? Pendek kata, mengkhianati mandat rakyat harus dipertahankan. Saudara, sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Fikirkan, dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan, tapakun kangkap, dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye.